Kesal karena depo pembuangan sampah sementara terus ditutup, warga Prenggan, Kota Gede, Kota Yogyakarta beramai-ramai melempar sampah ke bak truk milik Dinas Lingkungan Hidup yang melintas. Warga berharap depo segera dibuka kembali agar bisa menampung sampah di lingkungan mereka. Aksi warga melempar kantong sampah ke atas bak truk milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini terekam kamera warga. Dalam video amatir tersebut, puluhan warga tampak berlomba-lomba membuang sampah mereka ke truk yang sedang mengangkut sisa sampah yang ada di depo Prenggan, Kota Gede, Yogyakarta. Diduga peristiwa itu merupakan imbas kekecewaan warga, karena sejak 23 Juli 2023 lalu, semua depo pembuangan sampah sementara di Kota Yogyakarta ditutup hingga September mendatang. Akibatnya warga di lokasi tersebut kesulitan membuang sampah dan harus mengelola sampah secara mandiri. Petugas kebersihan, penjaga depo, serta warga berharap permasalahan sampah bisa segera teratasi dan depo pembuangan sampah bisa kembali dibuka normal. Karena sistem darurat, ya terpaksa saya harus di rumah dulu, ya terpaksa sekali ya yang itu kompos itu. Hingga kini depo penampungan sampah sementara di Kota Gede masih ditutup dan dijaga ketat oleh petugas kebersihan. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.